Sudi honor nadong ibin kap samosit, au bertanggung jawab sebagai anggota DPR terpilih, au lulu bilang ke anak-anak, au mau menjadi yang kalaki gabi P3K. Oke? Saya janji dan saya berjuang untuk itu. Kalau kau memang gaji. Saya dia gaji dari bulan terang, asal mau ini apa? Bulan terang, mesin, bu. Dimulai dengan doa yang dipimpin Sintua Naibaho, energi baru Samosir Freddy Paulus Situmorang Sarjana Hukum dan Master Hukum menemui rakyatnya di Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pamuduran Kabupaten Samosir pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024 lalu. Acara tersegeriun, perlu bapak-bapak nami bapak, sian 774 kakak di desa Parsaoran Sada. Nah, itu kuda dari kami berjumlah manakingan 127 kakak. Jangan perlu informasi dan nami itu bapak ini adalah kebetulan penduduk desa Parsaoran Sada. Mulai siap kami keluar ke desa sian desa Parsaoran Sada. Masa ini siruh nami di akar canata bertabereng akan masa sebilingong selama periode ini sifat dikomuldo sebagai masyarakat biasa kami jalan sampai desa pengulau-ulau do bapak alai mau hubiring do pertumatan atau hari di semangodik dung mengido tangiang dohot angka pasu-pasu si Andreas dohot si Beredi dohot si Andreas tutulang na hukum na kubiring sama mirin jalan terbigau do nanti hari hatan yang katulang ta lepa usli mumpu paku mati do anggo uloto nasa do mungkiro nangis lain ala dohot ni ko nanti hari di sumagoti jadi hona marpumu si limopo marpumu si tanggang dohon si puro sok soli dohon marga si pitu ama puga si gaga aku lala wala tapi Tuhan siya puru siya porsen may tangat pa kami naman siya puru siya porsen saya jalan nama dokok kata energi baru Freddy Andreas se verán el compañero que me dio su sido color Natal Lipe tambahan de sonor sambil sosialisasi untuk calon bupati dan wakil bupati mendengarkan visi dan misi mereka tentu nak kalau yang udah kami amu songoni alai kotongdo adok sepalas roma jalan sahni molo pertandingan kalah menang soal biasa ale untuk meraih kemenangan dengan kecurangan itu yang kita tidak terima, betul? Betul. Menghalalkan segala cara, betul? Molo rohnyu dengan katamu badan sosialisasi ikonadongdo si palas roh molo lau pemilihan saya dong datang soal minum gua laut tetes halo aja ada yang boleh terlihat masa juta sahalak masanya setengah juta 5 juta bagas keluarga yang terbuai manual sepeda motor yang berlaku pada waktu yang lebih disimpul ala di efek 1 juta dong saya setengah juta alai mau hari retur sobatku tulah bapakku orang lo itu isu berarti ideologis kebenaran kesucian itu pamulut jangan lupa isi sampai tua hari parpuli ngelukui kodi motoku bahwa para rakyat adalah pemenang untuk gerak berjuang tuk selupa lah kamu malah lupa unang ongguai kotong di motok betul
dan mungkin garusaku jalanan mungkin belas foto-foto aku dan mungkin tukso mungkin doi saksi penyanyi awasia lima huruf waktu jalan sudah kolong niruhamui terjawab di titik pemilihan legislatif tanggal 14 Februari 2020 isi darah menemangalian 1 juta isi darah menemangalian 1,5 juta isi darah menemangalian ukur dan siani menemangalian dukdus dengan sosi marunapura gitu kan? Isi matahari dah orang mulai bah 20 ribu memilih Rabi Lip 21 ribu memilih Ibu Sota luar biasa kan? Mulai teman-teman orang ada kerohan susun ada kawai sosialisasi seorang habis ini yang memilih tahu utang level kamu dia dan boy haduan boy teh bukan boy kau pembangunan Allah-Allah dua torus dua jalan aku tiap tembel gimana nih bergari roh aku mengidah Allah masih roh nah saya nari alam lolos tau ini berani lolos kinata ini berani provinsi burung di paruh tahun burung minggu dan nata yang bersihan aku kan tadi tidak konok pulih lah nah alana puluhan yang bulan on ada sejarah tersendiri ada 24 orang wasik kuda bangku mengada burung yang gue si anon oh sebenarnya suatu keharusan si kami kena parmi si bulu parmi begitu jadi dan ada umbe hak pulau maju sebagai bupati alami kudiori majolma alana mau lompat ke rumah ini dan mungkin beda roh aku alasan orang berubah iya kan? Iya untuk saya hanya yang berjuang sama orang ada lagi hitsik no lansia pun menderita lansia pun menderita dan awisi nolas di roh aku rakyat gue itu kalau datang lu bupati bisa musuh 20 ribu memilih tamu ngelau si 1 juta, ngelau si 2 juta ale, tetap ale tadi ini ada hal siapa gue tadi ini ada ikut sesuarana tadi ini ada bagian seperti gian tadi ini baru lagi nah timbul korupsi penggelapan aset nonjo dan sebagainya tadi ini kan jadi maksud itu kan kita akan berpikir objektif maksud itu seorang elaroro perlu 1 juta naik sekalang elaroro bisa 1,5 juta naik alih gue mau janjina 1 tahun jalan mulus semua kini serisa APBD tidak kita pergunakan untuk infrastruktur APBD kita pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat gabus lu sudi HP gabus lo? Kor gabus? Sama nari pergabusan nai jalo kamu mandu mulai lihat 1 juta 2 juta balas di gabusi di pernah oke? Jalo kamu mandu jalo kamu mandu 1 juta 2 juta beri ada pola masyarakat pola non simpah kamu Tuhan dan merusak ayo lo ini lo bangun aja lembus dan dapat jalan itu lang Tuhan aparat anggor langsung berdosa wih baru morodu baru terjadi semua ini jora-jora mah nama ini yang jaman apa? Kamu berhadapan morodu anak pemuda sudah generasi penerus dan cerdas pemikiran berjiwa roha boi magabi bupati dagala nih ya setuju gak bu? Setuju aleope
kalau tuh pemergam sama budaya dan dosa nih, anak-anak lah utang nanti kira kampanye jalan mulu satu tahun dan sebagainya pupuk gratis dan sebagainya orang kata doi jalan kamu mah Tuhan dan berdosa ayo kiri janji untuk pupuk gratis dan dia omong bahan warim usai. Oke? Setuju? Udah mergam sendiri darah? Nah mau harapkan mulu pada bergaul selama kedua, aku perok dan pola ala-ala pilih perjuangan dan rencana untuk kalapon tertarik dari punggah siap partai. Lo mau buat dari hukum pami hukum. Esok naik, semerasa baru partai. Eh korupsi tiga, kalau penindakan mulai terus. Nah saya korupsi sedang, roh korupsi sedang, lagi usia nu korupsi nalar. Saya nasa periode hendak korupsi. Tahan pribadi apa ikut ke korokku jadi orang yang rencana aku sorang dah sudi honor nadong ipetkap samosir aku bertanggung jawab sebagai anggota DPR terpilih aku lalu bilang ke anak aku menjadi hoka laki BP3K. Oke? Saya janji dan saya berjuang untuk itu kalau kau memang gaji dia gaji naik bulatan, asal mau ini apa? Bulatan mes ya, bu. Soror, kamu nungguannya koka. Karena aku nungguan oma misalnya hebat manuron seri. Tapi mau rumahnya, lalu gaji ini ho? Untuk P3K, alana honor. Hian mau hami honor, naik dari gaji ini sekitar 90.000 sampai 1,5 juta. Oke, pas kita? Baru baik kami memusai dana BPJS nak 200.000. Iya. Oke? Okay? Iya. Baru baik kami memusai lakon martahir sebelum gaji. Tahu ni kan? Tahu. Sama nari? Kita kembali-kembali lagi. Tak sorong baik. Teri. Nah? Anon honori angkatan menjadi P3K. Gaji rasa dia. Dan siap APBD gue atau masyarakat pusat untuk tambahan dan dana alokasi ini memang gaji lagi jadi dan mengurangi pembangunan di kabupaten masuk akal anak ini masuk akal kenapa? Hanya meningkatkan status mereka dari honorer menjadi P3K supaya ada jaminan kehidupan sedia gaji nak sedia tapi terang sudah mulai gaji ini THR gaji 2 juta tapi terang sudah gaji dia lagi menurut P3K pengumuman loh tuan tak keluar mata dalam honor 5 program isi nabi di tingkat pusat DPR mulai menggabung karena koma program nama lebih jauh tapi dong jadi on konsisten dan on dulu honor pun jangan lapor honor pun saya Tuhan akan melaksanakan Horas 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 tapi yang usaha dia yang tanda siap energi baru energi baru itu bukan hanya sekedar omong kosong. Banyak yang mengatakan kepada kami, apa energi baru? Energi baru itu kan ada hal yang baru yang kami sampaikan. Kami masih muda. Umur Perikon 27 itu lah. Sorry. Walau 25 tahun. Masih mudanya kami akan mengerti. Kalau dilihat dari umur, sebenarnya inilah umur emas dari seorang pemuda untuk bisa berkarir, untuk bisa namanya untuk mencari sesuatu materi. Tetapi saya sudah berdiskusi dengan beri saya ini, karena basic kami sama-sama orang hukum, jadi bisa nyambung. Jadi kami sudah memikirkan ide-ide apapun yang bisa kami lakukan untuk Kabupaten Samosir ini. Tujuannya cuma satu, kata Mama Terima. Sama tujuan kita di sini, kata Mama Terima. Tidak ada tujuan pribadi. Tidak ada tujuan untuk mencari materi. Tujuannya bagaimana Kabupaten Samosir bisa lebih maju. Itu. Amin. Apa saja program yang kami
rencanakan. Yang pertama, 80% masyarakat Kabupaten Samosir ini adalah seorang petani. Seorang petani ini adalah merupakan fondasi dari masyarakat Kabupaten Samosir. Saya bisa seperti ini juga besar dari seorang petani. Direkon juga besar dari seorang petani. Hal program pertama yang harus kami lakukan bagaimana perlindungan untuk para petani. Dalam bentuk konkretnya apa? Karena kami seorang hukum, pasti harus ada hukumnya sebagai landasannya. Ada hukum sebagai landasannya, itu peraturan. Kita buat nanti peraturan perlindungan bagi para petani. Di situ akan mengatur namanya bagaimana untuk pupuknya. Bagaimana untuk merealisasikan pupuk-pupuk ini. Jadi tidak hanya cuma mengatakan pupuk gratis, ini gratis, tidak. Semua ada dasarnya. Bagaimana nanti nilai jual dari hasil panen ini tidak di bawah. Kan kadang sekarang ini bisa dari para kita sudah akadama-akadama menjual hasil panen, tiba-tiba harganya turun. Jangan terkuntung, balik modal saja tidak. Tetapi dengan adanya nanti peraturan ini, minimal ada untung dan ada nilai dari hasil kerja keras yang para petani, supaya bisa untuk menaikkan kesejahteraan para petani. Itu yang utama dari peraturan ini kepada masyarakatnya. Yang kedua, dari segi lingkungan hidup, kita lihat sekarang lingkungan kita sudah banyak yang gondok sungai. Sudah banyak tidak ada lagi penghijauan di Kabupaten Samosir ini. Udara pun tidak ada lagi rasa sejuk, rasa dingin, rasa enak. Dulu waktu saya masih SMP, saya datang ke kampung Rasang Gosi jam 6 itu keluar dari rumah opung sudah harus pakai jaket. Sekarang apakah bisa kita rasakan kembali? Ada nama nggak terima ini? Jadi bagaimana kita kembalikan penghijauan itu lagi? Karena lingkungan hidup bisa kembali, lingkungan hidup bisa indah, air bersih pasti ada. Air untuk kebutuhan hidup pasti ada. Air untuk pertanian juga pasti ada. Dari lingkungan hidup yang baik. Jadi Agadamang Agadainang, untuk menaikkan juga ada satu yang menurut saya tuh mencuri di hati saya ke depan ini. Kita sebenarnya masyarakat Kabupaten Samosir ini ada mengerina ide-idenya cerdas. Contohnya dari produk-produk UMKM, saya pernah berkunjung ke salah satu gereja di Semanindo. Di situ ada kumpulan para ibu-ibu yang membuat suatu produk UMKM, produk asli Samosir dari buah mangga yang terjatuh bisa dibuat menjadi suatu produk yang berguna. Tetapi apakah ini diperhatikan? Sebenarnya seharusnya UMKM Kabupaten Samosir inilah yang ditonjolkan, bisa dijual, bisa diperjualkan di Kabupaten Samosir itu sendiri. Berikutnya, dari segi pendidikan, adanya persapa kita orang Batak Anatoki sama orang dia. Kami rencananya sini ada nama akademi, ada program satu keluarga satu sarjana. Amin. Untuk keluarga yang kurang mampu dan memang berprestasi. Karena kami berharap dengan keikutsertaan atau dengan namanya pemerintah ikut serta dalam hal tersebut. Dengan ada satu sarjana satu dalam satu keluarga, dia bisa menaikkan harga martabat dari keluarga itu sendiri. Itu tujuannya. Kita menganggap falsafah kata anak kopi memang dia. Saya berharap dia bisa, kalau dia ada 2-3 orang kakak beradik, dia bisa untuk mengangkat. Jadi tidak muru-muru ada nama kadena. Dari infrastruktur, banyak infrastruktur kita saya lihat. Contohnya Bunan Dulu, saya pernah ada jalan ke Bunan Dulu. Itu jalannya kalau bisa bilang jalan perang, jalan perang lah itu. Tapi dengan adanya
kolaborasi antara APBD dengan APBN, apalagi ada Amang Buru ya. Amang Buru, Rabi di Simbulun, caleg DPR RI yang terpilih kami, misalnya nanti dipercaya kami berdua bisa memimpin Kabupaten Samosir, kami bisa berkolaborasi dengan Amang Buru Rabidil untuk mendatangkan namanya pembangunan di Kabupaten Samosir. Cuma satu akadamang akadainan, niat. Seorang pemimpin itu harus punya wibawa, integritas, dan niat memang untuk memajukan, tidak cuma hanya pencitraan. Tidak perlu pencitraan bagi masyarakat Kabupaten Samosir. Masyarakat Kabupaten Samosir ini sudah pintar-pintar. Mana yang tulus, mana yang tidak tulus, sudah bisa menilai. Kami tidak bisa banyak menjanjikan hal terhadap mengatakan, tapi yang kami pastikan, apa yang kami ucapkan tadi akan kami realisasikan. Itu yang kami pastikan. Kami tidak mau dibilang amnesia, dibotol kata damang kata hilang dong amnesia. Lupa ingatan. Sakitnya kalau apa yang dijanjikan itu tidak ditepati. Janji adalah hutang. Hutang harus ditepati. Hutang bisa ditagih. Sangat sakit kalau janji itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kegiatan yang dihadiri ratusan masyarakat ini bersepakat memilih dan memenangkan pasangan Energi Baru Samosir menjadi Bupati dan Wakil Bupati Samosir pada Pilkada tanggal 27 November mendatang. Bahkan sebagai partai pengusung, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon berjanji akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan para ASN di Samosir, serta menaikkan status honorer Pemkab Samosir menjadi P3K kedepannya melalui aspirasi dirinya sebagai calon anggota DPR RI terpilih nantinya. Usai pemberian tali ASI berupa pembagian sembako, pasangan Energi Baru Samosir dengan sukacita bernyanyi bersama ratusan warga yang hadir pada kegiatan tersebut.